Adil Catalino Bajuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Harus kembali bertemu dengan saya Bento di channel YouTube Borneo Tribal Art. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mengajarkan Anda cara mengikat taring macan dahan. Ini ukurannya kurang lebih 7 cm. Terus yang pasti ini bukan taring asli, ini adalah taring fiber. Terus cara membedakan fiber dan asli gimana? Ini fiber loh bosku loh. Kalau dibilang tidak ada serat, ini serat lengkap semua. Lihatin tak? Oke, nah ini mengkilap juga kayak asli. Ya kalau mau dibuktikan gampang aja sih. Aku pernah jelaskan atau membuat sebuah video cara membedakan taring wabi asli dan fiber. Caranya juga sama. Kalau Anda mau ngetes taring macan Anda asli apa fiber, ya udah tinggal lu bakar aja jarum lu bakar, lu tancepin aja, bakar ya, sampai memerah jarumnya tuh ya, udah memerah lu tancapin aja ke ininya. Entah lo, ini kayaknya koreknya kurang. Kayaknya udah habis gas yang tadi itu. Kita bakar sampai memerah ya bosku ya. Cara ngetesnya kayak gitu. Buat Anda yang bertransaksi secara online lebih harus tahu lagi biar nggak tertipu. Soalnya di dunia persilatan pertaringan ya asli banyak penipu bosku. Mereka menggunakan bahan-bahan resin untuk membuat taring yang sangat mirip dengan aslinya. Kayak kami ya, kalau fiber tuh dia pasti masuk bosku. Soalnya bahan dasarnya tuh resin dalam dikasih tepung, dia pasti masuk berbekas ini bosku. Terang. Nah, pasti masuk dia. Kita ngetes lagi ya. Kalau taring asli mah kagak ngaruh. Ntar ya, kita bakar lagi. Kalau taring asli mah enggak bakal ada pengaruhnya. Nih, masuk. Congkel. Nah, ini fiber. Ini kena panas. Kalau kena panas kayak gini enggak masalah. Kalau dibakar kayak gini mah aman. Aman kayak taring asli. Kalau lu orang kalau transaksi online dibakar kayak gini enggak masuk, lu orang percaya goblok ah. Pakai jarum. Jarum dipanasin sampai merah, cucukin masuk apa kagak. Kalau masuk itu palsu, kalau kagak masuk asli bosku. Oke, kita mulai ke konten kita ya. Konten kita ya cara mengikat taring macan. Nah, ini taring macan fiber. Di sini kita enggak pakai asli karena aku lagi miskin bosku. Lagi enggak ada duit beli macan taring macan asli. Lagian itu juga enggak boleh diperjualbelikan. Ya pasti kita pakai yang fiber, dan cara mengikatnya yang kita perlukan adalah panik-panik dan lem gila. Terus tali kalung Korea yang ukuran 1,2 mm yang model-model kayak gini ya. Sip bosku. Oke, kita masuk ke langkah. Oke bosku, di tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lubang ini menjadi besar dan bisa dimasukin dengan taring ini ya, taring macan ya. Nah, lu orang mau pakai manual, pakai gunting buat ngoreknya sampai besar boleh, tapi di sini aku pakai mesin lah biar cepat lah ya bosku ya. Aku kemarin juga pernah sih bikin ngorek lubang ginian sampai besar ya buat ngikat taring burung ya bosku ya. Caranya kurang lebih soalnya aku kemarin pernah dibilangin lu enak ada mesin. Jadi pas gua bikin video yang kemarin tuh gua korek habis sampai lubangnya benar-benar gede bosku. Oke siap. Oke bosku, ini udah kita gedekan ya pakai mesinnya. Gua pakai mesin, lu kok mau congkel pakai gunting bisa pasti. Ini udah bisa masuk bosku ya. Oke, step selanjutnya yang kita siapkan adalah tali kalung Korea ukuran 1,2 mm yang kita pakai cuma seadanya aja. Yang pasti di sini kedua sisi kita bikin dia keras model kayak gini. Kita kasih lem gila sedikit biar dia kering dan mengeras di sini. Oke, aman bosku. Kalau udah mengeras tinggal kita gunting aja. Ini udah lumayan. Sekali kasih langsung keras bosku. Oke, aman. Oke, siap, ini keras banget bosku. Nah. Oke, aman.
step selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan 2 biji kepala ke dalam lubang taring atas yang tidak dibesarkan ya. Ini kan dibesarkan, ini enggak. Kita tinggal masukkan aja dua-duanya nih. And then kita cari sesuatu yang agak bulat ya, menahan di atas. Aku pakai kuas aja. Nah, kita tahan di sini. Kayak gini bosku ya. Udah ketahan kayak gini, kita kasih lem gila. Sedikit aja bosku, jangan terlalu banyak. Ini cuma sekedar penahan aja, jangan sampai melekat gila bosku. Udah kebanyakan gua kasih bosku. Alah, hancur. Alah, bosku, gagal nampaknya bosku. Konten kita gagal bosku. Alah, mau kita patahkan bosku. Alah, kuas gua bosku. Alah, hancur. Aman, jadi. Oke, aman bosku. Ini kalau udah jadi kayak gini, kita lakukan selanjutnya kayak gini bosku. Kita buka dua arah kayak gini ya, buka dua arah, kita masukin taring macannya. Eng. Aman bosku, aman. Udah kayak gini, kita tinggal kasih lem gila. Oke, sip, aman, sip. Keden bosku, keden. Oke. Oke bosku, udah kering, kita potong tali kalungnya. Ini udah kuat bosku, udah kuat, kita siram lagi biar lebih kuat lagi. Siramnya banyak dikit gak apa-apa bosku, yang penting dia kuat aja. Yush, mantap bosku. Keden. Kita lapisin aja sekalian aja biar dia kilap. Mantap. Tunggu kering bosku ya. Bosku, langkah selanjutnya adalah merapikan bagian yang di sini. Atau sekedar variasi aja gitu. Ya, kita lilit-lilit aja sih. Sampai aman. Yang di sini kita pakai nilon soalnya talinya relatif kecil dan cocok buat taring yang agak kecil seperti taring macan ya, bosku ya. Oke, ini udah aman, kita kasih lem gila lagi. Nah, ini juga sebagai pengikat juga, soalnya ini kan nilon langsung ngikat ke maniknya, jadi fungsinya juga ada sebagai pengikat ke manik. Oke, aman, kering bosku, kita bersihkan. Mantap, keren bosku. Oke bosku, bagian atas ini yang bagian tali yang kemarin, yang tadi yang melekat ya, aku kasih lilitan juga bosku biar rapi juga. Keden bosku, keden. Ya, mantap bosku. Wow, model kayak gini kita rapikan lagi pakai ini korek api. Biar bagian tajamnya kita tempulkan aja biar tidak menyakitkan hati kita bosku. Oke mas bosku, jadi bosku. Oke bosku, demikian tutorial kali ini. Seperti ini penampakan akhirnya. Gampang bukan? Sangat gampang bosku. Bahkan pokoknya enteng lah kalau anda menyimak dari awal lah ya. Nah, kalau anda mau pakai kalung ya udah tinggal masukin dari sini jadi kalung. Nah, bagian ininya lu orang mau kasih manik apa mau polos ya terserah. Lu mau jadikan gantungan kunci juga bisa, yang penting lubangnya udah ada di sini bosku ya. Oke, siap bosku. Jangan lupa untuk subscribe video aku, like and share kalau memang video ini bermanfaat biar aku bisa, anda bisa, dan semua bisa bosku. Oke, siap bosku. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti video-video sebelumnya yang lumayan ekstrim dengan konten cara mengikat taring-taring yang ada ya, dari taring-taring beruang, taring babi, kuku beruang, itu semua udah diajarkan di sini. Terus dan cara-cara mengikat taring dan merakitnya menjadi kalung yang super ekstrim itu juga ada. Dan jangan lupa untuk mengunjungi channel aku untuk tutorial itu bosku. Oke, siap bosku. Demikian tutorial kali ini. Jubata Mangkoreti. Salam budaya. Sehat selalu bosku. Bye-bye.